tuh. Iya. Mulai buka sampai tutup itu habis berapa ratus tusuk, Pak? Kurang lebih. Kalau tusuknya bisa enggak bisa ngitung ya. Orang ngitung ya, Pak ya? Banyak ya? Ya. Kalau boleh saya tahu bocoran dikit, Pak. Buat omset kisaran berapa, Pak? Alhamdulillah, 500. Kalau harganya 1000. Wow, habis 500 tusuk ya, Pak ya? Langsung aja kita intip cara pembuatannya. Selamat sore ya pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita akan intip ya cara pembuatan telur gulung dan pentol kemul. Harganya ini Rp1.000. Murah pakai banget. Biar teman-teman nggak penasaran gimana cara buatnya, langsung aja kita simak videonya sampai tuntas. Langsung aja kita intip cara pembuatannya. Telur ayam biasa gitu ya, Pak ya? Telur ayam biasa. Sekali ngadon biasanya berapa telur, Pak? Biasanya, Pak? 6 telur, 9 telur. 9 telur full itu ya, Pak ya? Iya. Maksudnya satu wadah kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi berapa tusuk, Pak? Kurang lebih biasanya kalau 9 telur itu? Kurang lebih ya sekitar 60-an. 60 tusuk. Oh, untungnya lumayan ya, Pak ya? Iya. Kali 1000, 60.000, teman-teman. Modal telur 9 bisa jadi 60.000, teman-teman. Tapi ya butuh proses itu ya, Pak ya. Iya. Nah, ini resep asli dari pedagangnya langsung. Itu dikasih apa, Pak itu, Pak? Ini bumbu. Bumbu racian sendiri, Pak? Enggak. Royco. Oh, Royco. Iya. Royco campur apa, Pak itu, Pak? Royco, maizena. Maizena sama ketumbar. Royco, maizena sama penyedap rasa. Ketumbar. Dalam? Ketumbar. Ketumbar. Royco, maizena sama ketumbarnya. Ini dikasih tepung apa, Pak itu? Ini maizena. Tepung maizena ya, Pak ya? Iya. Kalau yang ini, Pak? Ketumbar. Ketumbarnya cuma tiga ya, Pak ya? Ya. Royco, tepung maizena sama ketumbar, teman-teman. Ditambah air biasa ya, Pak ya? Air biasa. 3 gelas kecil gitu ya, Pak ya? Sekitar tadi 3 gelas sekitar berapa mili, Pak? 200-an ya, Pak ya? Kurang lebih. 200 mili kurang lebih, teman-teman. Saya pesen yang nggak ada menu di sini. Pesan telur gulung 10 gulungan. Lah, 10 gulungan ini dijadikan satu gulungan, kira-kira jadinya kayak gimana? Oke, langsung aja ya, teman-teman ya.
ke gulungan kelima ya Pak ya. Ini kelima teman-teman udah besar kayak gini ya. Lah ini 10 gulungan. Ini berapa tuh sob, Pak? Berapa gulungan ini? 7. 7 teman-teman, udah besar kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa request ya Pak ya. Sembilan ini Pak ya. Sampai susah ya Pak ya. Ini bayangin kalau orang pesan 20 gulungan ya boleh Pak? Boleh teman, tusuknya yang nggak kuat. Oh, tusuknya kalau satu nggak kuat ya Pak ya? Ya. Harus dua gitu ya Pak ya? Ya harus bikin sendiri tusuknya. Gitu? Iya. Boleh saya pinjam dulu Pak? Ini yang udah 10 gulungan. Nah teman-teman kayak gini ya, 10 gulungan. Kayak gini. Harganya berapa Kak? Kalau kayak gini 10.000. Mantap gitu teman-teman. Ini telur semua loh teman-teman.
yang ini seribuan ya Pak ya? Iya.